Bro, silahkan molet sepuasnya. Ya, bah, ya. Ayo. Yes, tepuk satu. Temenan, semangat. Tepuk satu. Tepuk lima. Tuh. Fokus, tepuk pramuka. Simbae dah pramuka ya, simbae ya. Kupingin kancane dicekel. Ah. Oi, wedok ke iso ya. Ya wis sing lanang kupingin kancane dicekel. Desa Melagen, Pamotan, Rembang. Riwayat pendidikan SD MI Darul Huda, SMP MTS Darul Huda, SMA Perguruan Islam Matoli Ul Falah Kajen. Pengalaman organisasi 1. OSIS MTS Dewa menjabat sebagai ketua. Yang kedua, Dewan Pendidikan Pondok Pesantren Kajen menjabat sebagai ketua juga. Materi yang akan disampaikan yaitu pentingnya memahami Al-Quran dan kajian kitab kuning serta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Moto la yudraku kulluhu yudraku kulluhu istaqim bi nafsika yastaqim biha wa yurka. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan semua, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Serta istiqomahkanlah dirimu, niscaya orang lain akan istiqomah karenamu. Baiklah, karena pematerinya juga sudah siap, maka langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum mujadalun ma ba'dah la haula wa la quwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Jadi siang-siang sawak sini yo males siang-siang ini. Enak dulu yo ora. Nggih. Gimana ta? Nggih. Balik wae. Balik wae. Nah, jadi ya saya tahu lah keadaan kalian ya. Mesti kesel ya. Tapi kan berdua ya. Saya dari tadi pagi mengikuti kalian. Ya bro. Materi saya ikut. Ngisi mana? Sinau mana? Jadi minimal saya ngomong sama kalian-kalian ini minimal 1 jam. 1 jam kalau ngomongnya bodoh kan gak bisa. Ya bro. Jadi ya saya mohon apa jenenge bantuannya dari kalian. Ya nanti kalau ada yang penting-penting ditulis, nanti itu saya butuhkan. Akan memberikan beberapa pendekan. Iya lo duit ya ora. Itu seneng duit ora. Itu seneng duit ora. Senengnya semangat bedainya. Karena tema kita Al-Quran, ya. Dan tadi sudah dibahas oleh ibu saya. Nah, sekarang akan saya cek hafalan surat-surat pendek. Kecuali untuk sing wis kawan-kawan aja sing cah anyur-anyur ya. Sing anyur-anyur tahun ini. Nah, saya suruh sambung ayat sing iso tak weni. Ngilai siji. Nek sing ngilai iki berarti kamu orang yang kona'ah, kamu orang yang neriman. Kalau kamu milih yang ini berarti kamu orang yang serakah. Elek we, pengen jadi wong neriman ikhlas atau serakah ya ora. Nanti kita lihat saja. Kita lihat saja. Dah. Dari sini lagi-lagi dulu. Saat bisa angkat tangan, berdiri, ambil mic, terus baca surat.
bacakan surah Al-Insyirah. Al-Insyirah. Hello you. Al-Insyirah. Ayo, gampang lo. Ayo. Karena sih kisah. Kenapa? Ali di sini mau betul. Ayo, perempuan. Ali di sini. Ali di sini lo. Ali di sini. Alin Siro piye? Eh, angkat tangan dulu. Woco untuk duwe. Ayo cepet. Gak usah isin iki, serang waktu nentek. Oh. Tak awak lho. Engko tak awak nanti. Panitia engko tak wahi wae, santai. Nanti. Ayo. Mbak Anyar, Kakak Anyar. Ayo alim siroh, alam nasroh laka sodrok yo. Ini melatih mental ya. Jadi yang kita butuhkan untuk hidup di pesantren Kak Andani ya, tidak hanya wendit duwe ya, kamu belajar ngaji botol, mental nomor satu. Mental, karena kalian hidup di antara orang-orang yang berbeda. Karakternya apa? Beda-beda, orang podo. Makanya mentalnya sih kuat. Ayo, alam nasroh to, ayo. Alam nasroh. Waduh, gak wani ini. Apa gak apa? Apa lagi gak wani? Apa lagi gak wani? Gak usah isi. Ya, saya lungguh, saya lungguh, gak apa-apa. Ayo, angkat tangan. Oh ya, sini, nih. Sajane ono nganggo apa jenenge sing jebok-jebok ngene ya. Ben lek isin. Nih, monggo. Langsung. Dah di situ aja. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodorok wa wada'na gawisrok alladzi angkada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza farghta fanshub wa ila rabbika farghub. Tepuk tangan teman-teman kita. Ini ya. Ketu ini sing maju iki jupuk meneh. Konoan po nyanu seraka. Bo, aja ngono, ora apa-apa. Realistis saja. Realistis saja dari kemarin. Ya. Nanti akan terlihat siapa yang aktif, siapa yang meneng ae gitu ya. Pokoknya gak usah sini sih, biasanya. Koyo biasanya ngisi-ngisi yo wis ngisi-ngisi. Ojo terus meneng terus ampun jenguke koyo wong iku terus sing gelemne to. Ya, sing liyane ya. Sing liyane ya. Pertanyaan untuk panitia. Lanjutkan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Panitia. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Ayo cepat angkat tangan maju ambil. Oh, mau terus meledit. Ayo panitia gak ada sing mari moderator aja. Ayo ini ambil dulu terus mundur nek. Ayo cepet ah.
jangan mengulur waktu. Gue salah tak tutup di sesi tanya jawab ya. Tak isi cerita lo. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ketolong ana muroja. Yo sesuk ke penjelasan yang pertama tentang mukjizat Al-Qur'an tadi, tentang Al-Qur'an. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, maka kita akan membahas dulu tentang apa itu Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Ini bukan pusaka, pusaka ya. Kan ini ono sing ngene siji. Nah. Itu. Enggak usah ngono, ngadek cepet. Pusaka ini. Pengertian Al-Qur'an nanti saya tuliskan. Pusaka kabeh. Pusaka kabeh. Apaan tulisnya, tidak mendukung. Besok beli. Tidak persiapan kami. Pengertian Al-Qur'an adalah kalamullah al-wadih alladhi unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jazi bihi. Pengertian Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah kata orang kaget tak? nanti Unzilaila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil-ijazibi, sebagai sesuatu yang mengalahkan. Ijaz itu artinya apa? Mengalahkan. Nanti saya jelaskan. Sudah? Jadi yang perlu kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu adalah sebuah i'jaz. I'jaz itu sesuatu yang mengalahkan. Jadi zaman dahulu di kalangan Arabiyin, orang-orang Arab itu rata-rata orang yang pandai membuat syair. Makanya dari sebagian ulama menceritakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya lho, Muhammad jarine gak iso maca, gak iso nulis. Kok moro-moro iso mengeluarkan kata-kata yang sebegitu indahnya. Jadi ini kan tidak masuk akal. Mosok wong sing gak iso apa-apa, sing gak iso maca, gak iso nulis, mosok iso ngetokno kalimat-kalimat yang sangat indah seperti itu. Contoh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Perkenalan, alam yaj'al kaidan fi tawil wa arsala 'alaihim tayran nabir tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Burine iso lam kabeh. Ya ora? Iki cara wong sing gak ngerti syair ya sak karepe ngene. Tapi bahwa tandanya, dalilnya bahwa Al-Qur'an itu bukan karangan Muhammad, ya iki.
Mosok Nabi Muhammad sing gak iso nulis, gak iso maca, moro-moro iso ngetokno kalimat sing sangat indah seperti ini. Makanya Musailamah al-Jabbar dulu itu pernah ingin menyanyi Nabi Muhammad. Dia nggawe surat Al-Fil kedua. Ayatnya piye? Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil anfuhu tawil lakhir. Gak apa loh, soalnya orang Quran. Jadi Musailamah al-Kadzdzab itu salah satu nabi palsu yang dia ingin menyaingi Al-Quran. Dia membuat beberapa apa contoh surat yang tidak masuk akal. Al-Fil utawi gajah, ma itu apa Al-Fil utawi gajah? Anfuhu utawi irunge Al-Fil utawi lon iku dawa. Ini kan elek sama Pak Urung Mokno. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kamu tahu apa yang dilakukan Tuhanmu kepada pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini artinya kan bagus. Orang yang mau bayi yang lagi lahir lo ngerti nih. Apa jenenge irunge gajah itu? Dawa. Ya ora? Ono sing gak ngerti. Nek irunge gajah dawa. Irunge gajah mengancung orang tidak ngerti. Roto-roto ngerti kabeh. Makanya kalau ini tiga tidak apa ya sini. Sebuah kata-kata yang tidak berguna, sini tidak perlu dikeluarkan seperti itu. Ini nek wis ditulis, dihapus. Lili jazi tadi seperti itu. Ada yang mengartikan sebagai sesuatu yang mengalahkan. Ada juga yang mengartikan sebagai mukjizat. Sudah? Ngantuk? Ngantuk oke dong, maaf-maaf. Ngantuk dulu guys. Ayo guys, ngantuk dulu. Ngantuk dulu guys. Ngantuk dulu. Silahkan molet sepuasnya. Ya, bah, ya, yo, bes, bon, on, nganu, besok tepuk pramuka, bes, tepuk satu, temenan, semangat, tepuk satu, tepuk lima, tuh. Fokus, tepuk pramuka. Simbae tak pramuka ya, simbae. Lah aku gak ngerti, tepuk apa nih tepuk? Salahnya tepuk pramuka apa? Hah? Ojo, sing mare gak ngantuk apa ya? Kupinge kancane dicekel. Ah. Oi, wedok gak iso ya. Ya wis sing lanang kupinge kancane dicekel. Ah wis, dipijiti. Wes, wes gak ngono ya. Duduk lagi. Nah, mungkin penjelasan tentang Al-Qur'an cukup seperti itu saja karena tadi awal sudah banyak dijelaskan oleh Bu Laila Mufidah tadi. Sekarang saya mau menjelaskan tentang syair tadi. Syair yang disebutkan di foto Al-Qur'an. Ayo nyanyi dulu biar tidak ngantuk. Ayo. Semangat Quran. Ponpes Al-Falah. Sing tenanan. Al-Falah. Potok loro ning kuping rene. Ayo, kita bersama-sama ya. Suaramu apik Quran. Kami ya, ayo. Salamu alaikum wassalam. Bersama-sama aku tak gak sanggumi suaramu yang merdu terdengar. Ayo, 1, 2, 3. Suaramu. Yeah.
Samson.
Enggak bisa. Angkat tangan. Enggak bisa. Angkat tangan. Ini ambil jawab. Sebelum ya wis, mau kan wis jawab. Tapi kamu tidak angkat tangan, enggak untuk duit. Saya ganti istrinya Nabi Adam siapa namanya? Angkat tangan. Pak wedok sih. Lula lana harus terus ya. Istrinya Nabi Adam siapa namanya? Ini mau ketemu aku loh ini. Ayo cepat. Selamat tak gini loh pertanyaannya. Ayo. Istrinya Nabi Adam siapa namanya? Ibrahim. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Pose. Ini tak sikat saya. Ayo. Loh, kok tak main limo, limo, papat lah, papat lah, papat. Ayo istrinya Nabi Adam siapa? Saya yakin kalian tahu tapi saya ingin menjawab. Ono duwe ada, ora iki dijawab. Ayo. Ayo lu ayo. Kami panggil lagi Mas. Nggih. Yo, sama se. Lo, wagi. Yo, jenenge sapa istrine Nabi Adam? Siti Hawa. Hah? Siti Hawa. Siti apa Siti? Sayyidah Hawa. Ya, nggih. Oh, mriki. Nih, diambil. Piro papat kok limo? Lima. Lima. Olah, cair. Saya penting berani, saya penting berani, ucu isinan kok lu harus agak ini, kita tak gue balik ya, orang gue iman. Pertanyaan selanjutnya, kitab yang diturunkan kepada cek, ini kitab Zabur diturunkan kepada Nabi ini cek Zabur diturunkan kepada Nabi. Oh ya, ini mau apa? Macu. Udah di situ aja. Ya. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi. Mana dia? Iki lorai gini, lorai juga. Dawud. Nabi? Dawud. Ini, wajah dikuyu, wajah dikuyu. Yang penting ini saya ingatkan kepada kalian semua ya, kalau menyebutkan huruf itu jangan salah. Mau Dawud terus mau ketik E. Nah, ini besok. Nah, monggo. Sini. Ini nilai, nilai. Loro ae. Ambil loro ae. Ambil loro ae. Pon. Kok gak ada yang ngelu ya? Kok gak ada? Dari tadi ya mesti gue lagi yang ngeniki yang ngecer mau tak ganti satu sewa kok mau sentai ya? Bon, sekarang kita masuk materi dulu. Untuk yang kedua, benar, kitabnya nanti di share yang tadi itu orang sulit baca Al-Quran di SMA akan dapat dua ganjaran. Udah? Orang sulit baca Al-Quran akan dapat dua ganjaran. Pertanyaan. Saya kasih tiga lembar. Yang dimaksud dua ganjaran itu apa? Dua pahala lah ya, pahala apa karo apa? Apa wong ngerti ganjaran iku pahala? Ayo. Wo, terus, Bos. Yang lain dulu. Yang lain dulu.
Panitia, yang dimaksud dua ganjaran ini apa? Ayo, sini. Ganjaran apa? Ganjaran ini wong maca Quran sing kangelan iku apa karo apa? Ganjaran membaca dan ganjaran berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, itu bahasa berusaha untuk bisa itu apa? Bener, itu bener, tapi dikasih hal. Yang pertama ganjaran membaca, yang kedua berarti dia berusaha. Dia bener berusaha. Kata lainnya ayo belajar. 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 Oke. Oke, Unan, tolong. Korikon yaltamisu fihi ilman, yang di dalam perjalanan itu ada niat mencari ilmu. Sahalallahu lahu korikon ilal jannah, maka dia akan dimudahkan menuju surga. Jadi sampean ning koyo mau ke kamar kesini untuk mendapatkan materi, sampean di sini termasuk surga. Ke cara mati ning kene langsung mlebu swarga. Sapa sing mati ning kene? Hah? Dijamin surga. Sapa sing mati ning kene? Loh. Gitu. Nah, yang kedua, Quran sudah. Jadi tentang pembelajaran kitab, ya, ini penting kita bahas bersama karena mulai sekarang jarang orang yang mau belajar kitab itu jarang. Orang yang hafal Al-Quran zaman sekarang ini wah-wah, sangat banyak. Anda mencari orang yang bisa hafal Quran itu apa? Banyak sekali. Tapi orang yang mau fokus terhadap Al-Quran dan kitab ini sama sekali jarang. Bukan sama sekali tidak ada. Sangat jarang sekali. Nah, saat ini gunanya apa? Kita belajar kitab, kita belajar nahwu, kita belajar sorof. Nanti di pondok akan ada pelajaran seperti itu. Maka kita untuk mendapatkan sumber ilmu, ya, kita membutuhkan suatu buku. Kita membutuhkan suatu buku seperti ini. Ini karangan Abil Fida Ismail bin Kathir. Jadi kita membaca kitab-kitab seperti ini, kita harus punya alat, yaitu pertama nahwu, yang kedua sorof, ketiga kosakata bahasa Arab. Tapi yang terpenting adalah kita bisa nahwu, kita bisa sorof. Ini yang penting. Karena zaman sekarang wong iku ngandelke apa jenenge? Terjemahan. Sekarang seperti ini, umpama nanti kita diselewengkan ada orang pihak dari luar yang nanti membuat terjemahan palsu tentang kitab-kitab salaf seperti ini, kita tidak tahu. Itu pentingnya kita belajar kitab untuk zaman sekarang. Paham? Jadi untuk kalian nanti, ya, minimal Anda merasa di desa kalian itu kekurangan orang yang baca kitab, kalian fokuskan diri Anda mulai sekarang. Khususnya cawanan. Kayak cawe dongko itu. Ya? Cawanan sing tenanan yang senang. Ini pesan dari guru-guru saya bahwa bahkan di sekolahan-sekolahan yang memang spesialis kitab, itu hanya 5% saja dari 100% santrinya itu yang bisa baca kitab. Sing liyane yo mau ngepal semangsa ngopo. Ini membahayakan ini. Nahnu sorof ditinggalkan. Orang-orang ini doping ini terjemahan. Apalagi sekarang ada Google Translate. Saya kemarin mencoba Google Translate itu. Karena itu betul. Awakmu dua tulisan Arab, mamane Arab gini-gini, karena mau foto arti tengah apa? Kau tahu ya maksudnya, bukan mana upin ipin, tayo, mana?
Epek gitu kan. SpongeBob. Yo. HP ini apa ini dilusinau, oke? Oke. Karek foto, ini mau ngomong gak ngerti-ngerti nih, karek foto bisa ngerti nih gue apa. Ini kecanggihan zaman sekarang. Tapi yang saya khawatirkan, nanti kalau ada pihak ketiga yang mengubah isi dari kitab-kitab salaf, kita tidak tahu. Ya benar? 10 tahun yang akan datang, kita tidak tahu apakah sesepuh-sesepuh kita sing iso maca-maca kitab iki sing ono ora kira-kira. Sing pun sepuh-sepuh iki mbah pun kon ngapung. Wong sing ahli-ahli kita. Sekarang menerusnya siapa kalau bukan kita, kan ngono? Ya, orang-orang itu lebih fokus kepada hal duniawi dan dia melupakan bahwa kalau kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengejar kita. Dunia itu seperti bayang-bayang. Seperti apa? Bayang-bayang, kira-kira ayang-ayangmu nak kok gudak mayura. Jajali. Engko dijajali dhewe nek balik ya. Ayang-ayangmu gudak kira-kira iso kecekel ora. Tapi kalau kalian lari dari bayang-bayang kalian maka kuwe sing digudak. Iya bro. Mana gambarannya seperti itu. Dunia itu seperti bayang-bayang. Tidak usah kalian nemplek ke hati neneng dunia, ya Allah aku kudunya kaya gini aku kudunya, gak usah murah. Sekarang apa yang kita bisa lakukan saja. Waya wadwe sinau ya sinau, ya. Waya ngaji ya, ngaji jamaah ya. Mungkin seperti itu saja, sudah jam berapa? Sudah satu jam ya, sudah satu jam. Ini mungkin saya hanya menyebutkan sedikit saja karena sebenarnya apa Ibu Laila Mufita itu tidak memberi materi. Jadi materi saya itu mesti sampai no kabeh mau aku ya wedi wede. Aku nyampe no opo ngene. Ya. Kan malam Abah itu kan sejarah. Benarnya pagi tadi saya diutus misi lagi. Siang misi lagi. Ini nek pengin telu dak aku sing bonyok. Kayak gak duwe omongan. Jadi kadang wong ngomong itu saya itu nek ngomongi anggere ngomong. Seeling opo tak ngomong. Jadi sama sekali tidak persiapan. Ini yang membahayakan nih. Membahayakan seperti ini. Makanya aku tukun ngisi kuning dulu. Nanti malam insya Allah ngisi lagi. Masya Allah. Ini dari rumah. Kena. Ini kalah-kalah. Ya. Dan pokoknya saya mohon maaf ya kalian ketemu saya terus karena biasanya di rumah ya. Nek pas ada acara seperti ini saja karena yang lain saya di pondok ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini tentang masalah pribadi saya. Untuk santri-santri baru, tolong yang bisa menyebutkan nama saya, nama lengkap saya. Saya kasih 3 lembar. Nama lengkap saya. Sini, Mbak. Itu dikasih. Ini, Mbak. Itu dulu, yaudah itu dulu. Iki whisper kok ya? Belum, yaudah. Nama lengkap saya. Iki kok ini bengi, kurang? Betul, ya wes saya. Nama lengkap saya. Tak wes kira lembar? 3. Iki lo, aja sing iki. Monggo, ngadeg mas. Berdiri. Tak lanang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ekada Muhammad Bayangi Abdullah. Abdullah apa Abdullah? Abdullah. Abdullah. Benar apa salah? Benar. Sudah sini. Ini. Lumayan guru-guru apa jenenge? Ora. Untuk Tamia. Nah, saya kasih 5 lembar yang tahu tanggal, bulan, tahun lahir saya. Aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rembang 8 Juli 2004. 8 Juli 2004. Tak tambah 5 lembar iki dina apa? Salah. No? Alhamdulillah salah. Cara bener basa. Iki lho. Nah. Iki nek ono sing ngerti dinane, yo. Tak wae rong lembar. Dinane 8 Juli 2004 kuwi hari opo? Sono. Wae mari ke angkat tangan, bener sakjane, tapi ora sido. Bener hari Kamis. Tulis. Nah, pertanyaan yang terakhir. Terakhir sekali. Untuk rong lembar. Terakhir untuk peserta, nanti panitia terakhir saya kasih soal juga. Dua lembar dong, nilai salah siji. Siji nana ini siji. Pertanyaan terakhir untuk peserta. Bisa itu anak terus masa? Itu gak usah itu aja ya. Tahun berapa pondok ini didirikan? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahun berapa? 2006. Salah. Udah. Yang lain? Betul. Ayo. 2000 berapa? Bukan 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2007. Sini. Oh, Mira Sendi, Kupo Loro. Kekana sih dipen iki ya jadi mana ya? Dipen iki ya. Nah, soal untuk panitia yang terakhir. Apa ya? Sebutkan. Ini angin beran. Tapi tolong lembar. Milih tolong lembar. 25 nabi. Ayo. Orang oleh nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 25 nabi itu. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Elias, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Kurang satu tadi ada yang terlewat saya masih ingat terlewat satu. Baru ini. Nabi. Ya, coba. Milih sendiri, keluar. Rakaah. Ayo. Konaah sama orang ini. Ya. Udah. Ya wis, panitia itu ada pertanyaan ya. Panitia itu. Sebutkan 4 kitab dan penerimanya. Sebutkan 4 kitab dan penerimanya. Berdiri, bro. Udah, bisa. Berdiri. Berdiri. 3 lembar. 4 kitab plus penerimanya siapa?
Kitab Zabur Nabi Daud, Kitab Injil Nabi Yesus, Kitab Injil Nabi Isa, Kitab Taurat Nabi Musa, Kitab Al-Quran Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran Nabi Muhammad. Benar kan? Benar. Ya udah, benar sini. Iya, ambil tiga. Ambil tiga. Pertanyaan yang bos apa? Lanjut. Lanjut. Oh. Terus. Aku katanya gak makan senang ya. Dulu saya, yo senang yo. Oke. Nih ini. Oke. Sini gak apa. Oh, snack ya? Hei! Snack terakhir, terus kayak ono, ini tak ambil aku dewe. Oh, nah. Aji gue ini mau. Aji gue ini mau. Loh, mbak Alma. Mau ya, wis? Nanti coba ono kangkang malah. Ambil tiga. Iki aku balik duitku saiki. Saya sugih. Pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir. Kalau bisa peserta, peserta ya. Peserta. Surah yang pertama kali turun dan sebutkan surahnya. Berapa ayat terus kowe ngolehno ayat apa iki? Aja ditutuhno. Aja ditutuhno. Ayo. Ayo, angkat tangan. Ayo segera untuk semek plus ono detail. Ayo sing tenanan nek angkat tangan. Betul kena ya. Ayo. Ya udah, ayo. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Anas. Betul Mas Salam. Siro. Cahawa eh. Sing cahanyur nyur nyur. Ayo, bapak kamu sekisar. Surat yang pertama kali turun itu berapa ayat dan sebutkan. Mau nonton loh, untuk ini ya. Eh? Oh. Ayo setelah itu selesai. Oh pas satu jam. Eh ini jam loh, jam loro. Ayo. Masa tak ganti soalnya. Nanti ya. Cuma itu ya. Cahanyar, cahanyar ya. Cahanyar. Bacakan ayat kursi. Awal. Cahanyar, ayat kursi. Ayat kursi. Apa mau ayat meja? Ayo, ayat kursi. Ya, enggak apa. Ya, enggak apa. Ya, paniknya, paniknya. Tidak usah malu, ayo.
Ibu tenang. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Kamu bukan hanya. Tak gentina ya. Doa milan ini, tenangis. Kalau peserta tidak ada yang bisa, maka panitia. Karena peserta tidak ada yang mau menjawab. Kawan-kawan terus, yuk cah kama plus panitia boleh menjawab. Untuk ini loh. Ini semuanya panitia, bukan panitia. Para apa ya? Ah, pertanyaan terakhir. Apa ya? Bacakan surat Al-Buruj. Ayo terakhir ini seneku wis tak weno selesai. Al-Buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Ayo panitia, sapa sing gelem duta-duta ning adik-adik ini sampeyan hafal. Iku angkat tangan sapa? Ya udah sini. Al-Buruj. Apa apa isine? Lho enggak mau. Itu. Oke. Lho yuk. Sini. Al-Buruj. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidil mashhud kutila ashabul ukhdud annari wadil waqud idhum 'alaiha qud fahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al azizil hakim alladhi amin Alladzi lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in alim al syahid Alladzi Saya dulu pernah ikut lomba tahfidz 30 juz 30 untuk sama Al-Buruj pelan-pelan yang ada besok guru-guru bingung kamu rasakan sama yang seperti penderitaan saya jangan pun gimana? Lanjut apa? Nyerah? Ayo lanjut apa nyerah? Yang lain mungkin? Yang lain, emang katakan sama ibu. Yaudah, sini. Ayo, segera. Segera, sudah sore. Sudah sore. Panitia loh ini. Ayo, Rin, cepetin. Ayo, segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ayo lho, ayo burus lho, ayo burus ini lho. Jangan aulia, ayo. Kakak kok mainnya beneran di tengah-tengah. Ayo, cepetan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Buat ini bisa diambil sama dia.